Bener juga sih berenang. Mas, periksa dulu. Periksa, Mas. Timbang dulu. Dibuka, timbang. Dibuka. Apa ini? Bajunya. Sendalnya, Mas. Nah. 40 nih, Wen. Pak Weni. 40 apa? 40 kilo dosanya nih. Masih normal kok, huh? Ya. Beratnya? Iya, berat. Dari tadi lo perhatiin ya? Kita ngomong sambil saling mancing satu sama lain. Enggak, ini udah sehat, normal. Sehat, udah. Sehat ya, Mas ya. Mas, sehat. Ya, sehat aja lah. Sehat aja lah. Iya, biar orang mau berat ya. Pulang ya. Pulang kan, diminum, diminum obatnya. Enggak ya. Itu saya bercanda ya. Itu obat buat lambung ya. Ya. Antar dulu ya, Dok ya. Ya, iya. Pak, hati-hati, Pak. Itu kanker ya. Awas. Ini kok begini? Enggak, emang begitu, Pak. Saluran pernapasannya dari kerongkongan. Ini kan infus. Bapak, terima halo. Kasih banyak sudah mau mampir dok, di tengah kesibukan Bapak. Halo. Datang ke sini sebagai pemilik rumah sakit, saya merasa bukan, banget. Bukan. Saya dokter Koas. Hah? Koas doang. Baru lulus? Enggak, kebetulan ini juga dokter Koas, namanya Livi. Boleh kenalin diri, Livi? Loh, kok kayak dokter senior di sini? Iya. Ini Koas juga dua-duanya. Ini Koas, boleh kenalan Livi? Halo, nice to meet you, Livi. Nice to meet you too. Dia emang bahasa Inggris bisanya. Oh iya. Nanti saya translate ya. Eh, mulai bukan gua. Kan gua gak gini ya. Iya gak? Dua-dua apa? Ini pastian apa ya? Saya ceritain ya. Kenapa dok? Tadi saya ceritain ya. Rumahnya kebakaran. Oh, rumahnya kebakaran. Nah, pas rumahnya kebakaran, dia kebetulan lagi ngumpul sama temen-temennya yang gembel. Berarti yang gembel. Gitu. Sebentar ya, saya mau cek dulu pasien saya. Dok, kalau dia udah selesai, tolong segera dicek yang ini ya, Dok. Oh, yang ini kenapa? Ini udah 2 tahun, Dok. Dia sakit kebanyakan makan mie instan, Dok, setiap pil. Pak, mama. Pak, apa? Mama, Pak Lalu. Tapi saya tahu dia ini, Pak. Hah? Saya sering lihat di TV-TV, Pak. Masa? Dia adalah seorang magician, Pak. Hah? Dia bisa menghilang. Kita coba saja ya. Yuk, semua yuk. Dia seorang magician. Bisa balikin lagi gak? Bisa pak, tenang. Ayo. Oke semua yuk. Oke. Tadi saya lihat ya, sebelum bapak nongol nih ya. Napasnya tuh masih tenang kayak gak ada yang... Tapi begitu bapak dia bilang dia bisa sulap, pas hilang nongol tuh kok napasnya kayak ilmunya mungkin. Ya ilmunya itu ilmu magic dia pak.